Maraknya pembangunan hotel di Yogyakarta menginspirasi warganya untuk berbisnis. Salah satunya adalah bisnis sandal hotel yang dilakukan oleh Romlan Holilan, warga desa Corong Catur, Depok, Sleman. Usaha yang dirintis sejak 2014 ini sampai sekarang terus berkembang. Bukan saja jumlah pesanan yang terus bertambah, tetapi wilayah pemasaran juga mulai menjangkau ke sejumlah hotel dan penginapan di luar kota Jogja seperti Bandung, Jakarta, Medan, serta kota-kota besar lainnya. Dalam menjalankan usahanya, Romlan dibantu oleh 30 orang pekerja harian yang bekerja selama 7 hari penuh. Sedangkan untuk pemasarannya, Romlan dibantu oleh 80 agen pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk harga grosir, sandal hotel dijual dengan harga antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per pasang, tergantung dari kualitas bahan dan desain sandal tersebut. Kemampuan produksi kami 7.000 pasang, Pak. Jadi 7.000 pasang per hari untuk kapasitas produksi sebetulnya ya. Tapi walaupun pada kenyataannya misalnya hanya produksi 5.000 ataupun kurang dari itu, kita kendala di bahan baku. Jadi bukan karena kita tidak mampu gitu. Kalau melihat dari kemampuan kita, kemampuan sejumlah karyawan yang saya ada sekarang, itu 7.000, Pak. 7.000 rata-rata seharinya. Bahan bakunya dari luar kota, Pak. Dari luar kota kita datangkan dari baku. Agak seperti ada juga yang toko-toko lokalnya juga untuk bahan-bahan tambahan lah. Tapi kalau bahan pokok itu dari luar kota semua. Dalam menjalankan usahanya, sampai saat ini Romlan masih mengandalkan permodalan bisnis pribadi. Oleh karena itu, pihaknya berharap ada pihak-pihak yang bersedia mengucurkan kredit lunak untuk menunjang peningkatan produksi usahanya. Dari Sleman, Sulistiawan Tibyo Suwarno melaporkan.